الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع العظيم
kemuliaan hamba-hambanya dengan cahaya kerinduan kehadirannya, menawarkan kepada setiap hamba bagi mereka yang mau merindukan Sang Maha Berhak dirindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan merindukannya tenanglah jiwa, terbuka sedemikian banyak kemudahan, tersingkirkan sedemikian banyak kesulitan, tersatukan sedemikian banyak dosa, berjatuhan segala kesalahan dan kehinaan, yang dengan merindukannya kita dirindukan olehnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, "Wahabbal qallah habballah itaahu." Barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah rindu berjumpa dengannya. Maka adakah dalam detik-detik kehidupanmu yang telah lalu atau yang tersisa di masa mendatang, detik-detik kerinduan berjumpa dengan Sang Maha Indah yang menciptamu dari tiada, yang mencipta angkasa raya dari tiada, yang mencipta matahari, bulan, daratan, lautan, hewan dan tumbuhan dari tiada, yang Maha menciptakan angkasa dari tiada, yang Maha menciptakan alam dunia dan alam akhirat dari ketiadaan, dan Dialah yang Maha ada dan membuat segala galanya ada, dan segala galanya akan sirna dan fana kecuali yang diberikan kepada mereka keabadian, kenikmatan yang kekal dan abadi yang ditawarkan kepada setiapku dan kalian dan semua keturunan Adam untuk mendapatkannya. Dan kita sedang berada di dalam hidangan cinta ilahi, hidangan kerinduan Allah. Bukankah aku dan kalian sedang dijamu oleh rahasia cintanya yang luhur di bulan Ramadhan al-Mukarram, di Baitullah Subhanahu wa Ta'ala, di majlis zikir, di dalam masjid, di bulan Ramadhan, di 10 malam yang terakhir, yang merupakan malam-malam yang sangat dimuliakan oleh makhluk yang paling dimuliakan Allah dan makhluk yang paling memuliakan Allah, Sayyidina Muhammad. Saya bersabda, "Taharram Lailatul Qadar bi fil witr min 'ashr al-awaqir min Ramadan." Temuilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di malam ganjilnya di bulan Ramadan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah melimpahkan rahasia keluhuran setiap waktu dan kejap, melimpahkan kebahagiaan, kemudahan, rahmat, kenikmatan, kesejahteraan setiap waktu dan kejap. Namun detik-detik Ramadan, mulai terbenamnya matahari terakhir di hari terakhir bulan Syaban, bermulanya malam satu Ramadan, sampai terbenamnya matahari terakhir di hari bulan Ramadan, termasuknya lewatnya malam satu Syawal. Maka dari mulai itulah rahasia cinta Allah lebih besar, rahasia pengampunannya lebih besar, kerinduannya lebih besar kepada hambanya, kelembutannya lebih kepada hambanya, kasih sayangnya lebih kepada hambanya, kerinduannya lebih kepada hambanya. Dan telah kita dengar sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang hadis kunci bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Lau ya'lamuna al-mudbiruna 'anni shawqi li tawbatihi wa shawqi li tawbatihi wa shawqi li 'audatihi wa mahabbati li tawbatihi wa raghbati li inabatihi lataru shawqan ilayya hadha lil mudbirina 'anni fa kayfa lil mudbirina 'alayya." Hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, seandainya para pendosa, para penjahat dan pembuat maksiat yang siang dan malam gelap dalam kehidupan
kebinaan dan kesalahan yang semakin hari selalu berbuat hal-hal yang dimurkai Allah. Allah berfirman, "Wa ya'lamuna al-mudbirun 'alim." Seandainya mereka yang telah berpaling dari itu, seandainya mereka yang telah menyingkir dari kasih sayangku, yang telah menjauhkan diri dari keridhaanku, selalu dalam pintu kemurkaan dan kehinaan. Jika mereka tahu lalu ya'lamun al-mudbirun 'alim syawfil 'udatihim, betapa rindunya aku jika mereka mau kembali kepada aku, betapa rindunya aku jika mereka mau kembali kepada aku dengan keluhuran, dengan taubat, dengan penyesalan, dengan air mata untuk kembali kepada kasih sayang Allah. Kalau mereka tahu betapa orang-orang, kalau seandainya mereka yang berpaling dariku itu tahu betapa besarnya rinduku pada mereka jika mereka mau kembali pada kasih sayangku, wa syabahu muhabbati li taubatihi, betapa dahsyatnya cintaku untuk mereka jika mereka mau bertaubat, wa rahmati li nafatihi, dan betapa hangatnya sambutan keluhuran yang akan kuberikan padanya jika mereka mau memperbanyak ibadah. Lataru syauqan ilaiha, akan tercabut ruh-ruh mereka, akan langsung wafat dan ruhnya mengarah kepada Allah karena rindu kepada Allah. Kalau mereka tahu bagaimana rindunya Allah pada taubat mereka, tanpa rindunya Allah pada kembalinya mereka, yaitu meninggalkan kehinaan menuju keluhuran, meninggalkan kegelapan menuju cahaya kemuliaan, meninggalkan hal-hal yang tidak baik menuju hal-hal yang baik. Jika mereka tahu kemuliaan yang tersimpan pada hal itu dari kerinduan Allah, cinta Allah, sambutan Allah, mereka akan wafat saat itu juga, dan ruhnya akan terbang menuju kepada Allah dari rindunya kepada Allah. Lataru syauqan ilaiha, akan mereka itu terbang ruhnya mengarah kepadaku karena rindu padaku. Hadza lil mudbirin 'anni fa kaifa lil mudbirin 'alayya. Itu untuk hambaku yang berpaling kepada dariku, bagaimana hambaku yang terus cinta kepadaku, beribadah kepadaku. Hadir saja, ingatlah ada yang sedang merindukanmu jika kau rindu padanya. Saat kau berbuat ibadah, maka ada yang merindukanmu untuk berjumpa. Namun saat kau berbuat dosa, ada yang menyerumu untuk meninggalkannya dan beristighfar dan bertobat dan siap menyambutmu dengan kehangatan dan cinta dan rindu. Ya Allah, Allah, nama yang terindah bagi mereka yang memahami keindahan yang abadi, nama yang terindah bagi mereka yang paling indah di seluruh alam semesta. Tidak ada makhluk lebih indah dari mereka yang memahami keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dilihat-lihat, inilah malam-malam rahasia kerinduan cinta dan kasih sayang Allah berlimpah dan lebih berlimpah di sepuluh malam terakhir. Oleh sebab itu Rasulullah SAW melakukan i'tikaf di 10 malam terakhir, sunnah i'tikaf di 10 malam terakhir, karena Rasulullah SAW menantikan malam Lailatul Qadar. Saya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna mustajabana rajulani inna atanahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alf shahr tanazzalu al malaikatu wa ruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli amrin salam salamun ya hatta rabba'il bayyin. Sungguh Allah menurunkan para malaikat
seribu bulan. Mereka yang sujud di malam itu lebih luhur daripada sujud selama seribu bulan. Kami itu mengambil saya mengingat bicaraan dan semula dan dirinya semua di dalam nama Allah.
haji dan tidak terkait tidak mampu. Jika kita dengan hatimu di malam-malam terakhir, dia tidak tahu apakah Ramadan tahun depan kita masih hidup, masih lewat lagi atau tidak. Di Ramadan kita tinggal kira-kira mungkin seberapa 9 malam lagi tahun ini setelah itu selesai. Tahun 8 malam lagi tahun kira-kira itu setelah itu tidak ada lagi tahun. Tidak ada lagi puasa Ramadan, buka bersama, sahur bersama, hadirin-hadiranku sampai tahun depan lagi. Tahu kembali perasaan dari kita di Syakban, ini sudah masuk ke malam 21, besok 21, besok malam malam 22, tinggal 8 hari lagi. Dan setelah itu, kemenangan dengan kalimat takbir, maka oleh sebab itu, yang ingin saya sampaikan di malam ini terutama adalah hati-hatilah di malam-malam terakhir. Jangan justru di malam terakhir kita sibuk dengan keduniawian, sibuk dengan masalah-masalah lebaran. Sungguh hal itu di nomor 2 kan atau di nomor 70 kan. Dahulah hadiah-hadiah dari Allah sedang berlimpah bagi yang ingin menghendakinya. Kalau ingin menghendaki kesuksesan di dunia dan akhirat, hal itu sangat kecil dan tidak berarti bagi Allah untuk memberikannya padamu. Mintalah malam-malam ini dan selesai Ramadan nanti waktumu untuk terus berusaha dan berusaha di sebulan ini tetap dalam sekolah dalam pekerjaan. Namun perbanyak doa dan munajat, jangan semakin memikirkan hadiah-hadiah duniawi. Sungguh hadiah-hadiah ilahi lebih agung dan luhur, membuka kehidupanmu bahagia selanjutnya di dunia dan akhirat. Memandangka inna Allah lebih aziz. Hal itu tidaklah sulit bagi Allah SWT, bukan hal yang besar dan susah bagi Allah untuk memberikannya. Ini nadiran yang dimuliakan Allah. Dan juga bulan Ramadan adalah bulan kedermawanan dan bulan memaafkan. Besok itu sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, jika salah seorang yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkata, Ihtar, aku terbakar. Masuk neraka. Rasulullah SAW berkata, apa yang membuat kau berkata begitu? Ya Rasulullah, aku ini berkumpul dengan istriku berjima di siang hari bulan Ramadan. Maka berarti aku masuk neraka kan? Maka Rasulullah SAW menjawab, kau bebaskan seorang budak yang Rasulullah tidak mampu. Kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut ya Rasulullah tidak mampu. Aku ini kuli kerja tiap hari 1 bulan saja susah, bagaimana 2 bulan? Maka Rasulullah kata, kalau itu beri makan 60 orang miskin. Maka yang berkata, ya Rasulullah, aku ini beri makan keluarga keluarga susah, bagaimana 60 orang miskin? Aku juga termasuk orang miskin. Maka Rasulullah SAW melihat indahnya budi pekerti Sayyidina Muhammad SAW berhadapan dengan orang yang susah, beliau makin merendah. Lihat indahnya syariah Rasulullah SAW dan syariah Islam ini bagaimana indahnya. Maka Rasulullah SAW ke dalam, keluar bahwa Rasulullah Koma diberikan ini sudah Rasul yang mengeluarkan dari miliknya untuk dosa lagi. Dia yang membuat dosa sudah merebusnya dengan harta miliknya. Hanya ada koma, tapi milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah tidak ini berikan pada orang yang paling miskin di Madinah. Rasulullah keluarkan dari miliknya untuk menutupi kesalahan orang ini. Yang semestinya kau berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kau berani berbuat dosa, tanggung jawab untuk menembusnya. Namun jika orang ini orang yang susah, maka Rasulullah lemah lembut dan semakin lemah lembut dan semakin lemah lembut. Maka ia berkata, terima kasih kepada Rasulullah terima koma ini dan aku harus berikan pada siapa, karena akulah orang yang paling susah di Madinah. Maka Rasulullah berkata, apa anda ini kalau begitu ya untukmu, ya bagi membawa koma itu. Namun dia mendapat pelajaran aku indahnya syariat Islam dan ini
indahnya budi pekerti terluhur Sayyidina Allah. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, demikian riwayat Sahih Bukhari. Di ada riwayat lainnya dijelaskan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu diberi tanggung jawab untuk menyimpan zakat fitrah. Di bulan Ramadan orang sudah mulai banyak melakukan zakat fitrah, dipasrahkan tanggung jawabnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka di satu malam datanglah pencuri. Abu Hurairah baru melihat ada seorang yang tersebut mau mencuri zakat, maka ditangkap oleh Abu Hurairah. Oh, mana yang mencuri? Lepaskan aku, aku orang susah, aku punya anak susah, semua istriku susah, lepaskan aku. Maka Abu Hurairah tidak tega melepaskan. Besok sholat subuh bersama Rasulullah SAW bersukanya. Abu Hurairah apa yang terjadi semalam? Iya, wahai Rasul, semalam itu gudang tempat penyimpanan itu diwaktu pencuri. Saya tangkap pencurinya. Lalu dia mengumis-umis, mohon maaf, saya tidak tega, saya lepaskan kepada Rasul. Rasul selesai berkata, malam nanti akan datang lagi. Dia janji tidak balik lagi, wahai Rasul. Malam nanti dia akan datang lagi. Mulai dalam percaya ucapan Rasulullah SAW malam itu datang lagi. Tangkap lagi, tangis lagi, menjerit-jerit dan mohon ampun, sekali berjanji tidak akan kembali lagi, bersumpah dan lain sebagainya. Mulai tidak berjaya melepaskan. Tanya lagi besok subuh kepada Rasul. Semalam gimana mulai lagi? Iya, Rasul datang lagi. Lalu dia menangis menjerit-jerit, wahai Rasul, mohon pengampunan. Aku tidak tega, aku lepas lagi. Karena dia juga sumpah tidak akan kembali, Rasul. Dia akan kembali malam ini. Ya Rasulullah, dia tidak sumpah. Dia akan datang lagi malam ini. Malam ini tidak tahu lagi. Maka bolehlah tidak tahan, tangkap dia berkata, aku akan membawa kehadapan Rasulullah SAW. Jin ini, pencuri ini adalah seekor jin yang ditangkap oleh Abu Hurairah untuk dibawa ke hadapan Rasul. Lihat, makhluk gaib itu takutnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, jangan bawa aku ke hadapan Rasulullah SAW. Aku akan beritahukan padamu sesuatu yang jika kau baca, aku tidak akan pernah bisa, aku pun tidak akan pernah bisa. Kalau semacamku, makhluk gaib, syaitan, jin, untuk mengganggu masuk ke rumahmu. Apa aku dapat itu kursi? Kalau kau baca itu, tidak akan mampu kami mendekati dan mendekati hartamu. Maka kamu boleh melakukan pasangnya. Besok tanya Rasul dan Rasulullah semalam bagaimana? Iya, Rasul datang lagi. Lalu melepaskan. Kenapa dia lepas? Karena dia takut ingin dibawa ke hadapan oleh Rasulullah. Apa yang dia katakan? Dia katakan kalau mau dia tidak datang lagi, baca ayat kursi. Maka dia dan semacamnya, maksudnya malu-malu dari Injil, tidak akan bisa masuk ke rumah. Salah kalau itu kita masih bisa dipakai sedekah, masih terdusta. Tumben sekarang bisa benar antara Rasulullah SAW. Maksudnya setan jin itu kepada itu yang selalu berdusta, antara Rasulullah SAW sekarang bicara benar. Salah kalau itu betul juga ucapannya si terdusta itu. Ucapannya benar. Hadirin hadirat, kenapa si terdusta itu selalu berucap benar? Takut dihadapkan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhati yang berusaha. Namun jin syaitan itu berusaha. Syaitan yang jahat, jin itu ada juga yang muslim, ada yang saleh. Sebagaimana surat tadi dijelaskan banyak lebar. Namun yang jahat pun banyak, dan mereka itu berusaha. Dan mereka jadi jujur karena takutnya ingin dari berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangankan dengan Rasul, dengan para sahabat dan Rasul pun para syaitan itu menghindar. Sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, bahwa Rasul Sallallahu bersabda, wahai Umar, syaitan itu kalau jumpa dengan pemasan di satu gang, dia akan menjadi jalan dari bukit yang lain, bukan lembah yang lain, bukan jalan yang lain,
umumnya. Jangan berpasang dengan umum dan berbahaya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena taatnya dan takwanya bukan lagi digoda oleh setan, setan yang lari oleh setan. Kalau kita sebagian dari kita lihat setan tadi, ini sebaliknya setan melihat orang yang bertakwa itu lari. Nanti nantinya yang Umar berkata Umar bin Khattab adalah segala ini dalam Fathul Bari, Isyarah Sahih Bukhari, bahwa hal ini bukan hanya terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lebih banyak para sahabat dan banyak terjadi pada para salihin yang mana syaitan itu lari menghindar dari mereka karena kekuatan takwanya berlandaskan firman Allah inna nabi laisa laka alihim sultan, sungguh hamba-hambaku tidak bisa kau punya kekuasaan wahai iblis wahai syaitan, hamba-hambaku yang saleh kau tidak punya kemampuan atas mereka, mereka tidak akan mampu, jangankan memegang mendekat pun tidak bisa. Hadirin-hadirat yang menyangka Allah, dari mana munculnya ini rahasia rindu kepada Allah, rahasia zikir, rahasia khusyuk jiwa yang penuh dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala dan jiwa yang paling berwibawa. Hadirin-hadirat saya berfirman, Aida salaka ibadi amini fa'ini qadiri ujibu da'wat al-da'i ila da'i wal yastajibu li wa yuhyu li la'allahum yashkurun. Wahai Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Ya Allah, kau telah katakan kepada kami, jika kami bertanya tentang, kau katakan aku dekat. Tadi kita dengar kesidah Allah 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 kullam adawadain ya Allah qala ya abdi Allah 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 Allah. Setiap kali aku memanggil kepadamu ya Allah, kau menjawab ya wahai hambaku, akulah Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana abdi fiikum man dzakarani yakinu ya sahih Bukhari wa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in kerumunan. Aku bersama hambaku jika hambaku mengingatku, jika hambaku mengingatku dalam kesendirian, aku pun mengingat hambaku dalam kesendirianku. Jika hambaku mengingat dan menyebut namaku dalam keramaian, aku pun mengingat mereka di tempat yang lebih ramai lagi. Ada tempat Allah yang berhubungan ini. Hadirin hadirat, wahailah keagungan Allah yang terluhur, yang maha mampu merubah segala kejadian di masa mendatang, maha mampu menghapus semua dosa di masa lalu. Bagaimana keadaanmu di hari esok? Bapa musibah yang akan datang padamu di hari esok? Apa cobaan yang akan datang padamu di hari esok? Bagaimana keadaanmu setelah waktu bisa dituliskan dan mau ditancapkan? Setelah itu apa satu jawabannya? Allah, itulah jawaban atas semua pertanyaan dosa-dosamu yang lalu, masa depanmu yang akan datang, dan masa wafatmu dan kehidupanmu yang kelak di alam akhirat. Jawabannya ada pada namanya. Fakul jami'an ya Allah. Yeah.
sudah lebih dari 3.000 orang yang keluar dari agama Islam
paling tidak itu ada misalnya, tapi kita mau membuat di situ benteng sekitar Romo. Sampai santri di bulan sempat yang menyeru mereka dari rumah tersebut untuk kebaikan itu tidak ada muncul kecuali karena kurangnya tuntunan syariah di wilayah sekitar. Oleh sebab itu kita tidak ada di situ santri, insya Allah kerjasama dengan Fresh juga selalu di Cirebon sudah malam yang sudah ada. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar segera kita berdekasi Allah Subhanahu wa Taala. Mereka yang sudah sesat dalam perjalanan-perjalanan yang tidak benar, 4.200 muslimin yang telah mengalami perjalanan pagi ini semoga kembali kepada Islam. 10.000 lebih yang telah mengalami agama lain kembali kepada Islam. Kami Allahumma amin. Kita lanjutkan dengan nasihat kesejahteraan yang berakhir di bimbing oleh Fadilah Sayyidah Abdullah Al-Habib Al-Mu'min Ahi Mata Allah Al-Mu'min Ahi Mata Allah Al-Mu'min Ahi Teruskan Tuhan Al-Mu'min Ahi Mata Allah Al-Mu'min Ahi Mata Allah Al-Mu'min Ahi Thank you.